Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa stanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah pada hari ini 8 hari bulan 8 2023, kita teruskan pengajian kita dalam buku Dunia Bukan Syurga. Kita ni Dunia Bukan Syurga, kita telah masuk kepada bab yang ke-4, tajuknya Titiskan Air Mata Kerana Allah. Alhamdulillah, dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang kelebihan zikir dan istighfar, dan juga jenis-jenis tangisan manusia, ada yang betul, ada yang bohong. Kemudian kita telah pergi kepada kelebihan menangis kerana Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa kelebihan, ada 6 kelebihan. Sambungnya kita pada kali ini iaitulah asar ataupun kesan. Kesan daripada jiwa kita tidak dapat menangis. Tengok orang mati pun tak terasa apa. Tengok orang sakit pun kita tak sakit. Apa saja musibah bagi kita tak terasa apa-apa, seolah-olah benda ni makhluk asing daripada kehidupan kita. Sedangkan semua yang berlaku di depan mata kita itu adalah merupakan peringatan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah nak suruh kita sedar, nak suruh kita tahu, nak suruh kita insaf, biar kita khabar bahawa kita hidup atas dunia ni ada pasang surutnya, ada senang, ada susah. Allah Ta'ala sebut wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Kami beri ujian kepada mereka dengan kesenangan dan juga dengan kesusahan. Tujuan apa ni ujian itu diberi, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita hidup atas dunia, ada waktu kita suka, ada waktu kita duka. Ada waktu kita lara, ada waktu kita insaf, ingat bahawa kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Maka waktu kita insaf, waktu kita sedar, waktulah kita nak memperbetulkan keadaan. Kalau perbuatan kita laku itu baik, kita akan tambah. Tetapi kalau sebaliknya perbuatan kita tidak baik, maka dihinah datangnya waktu insaf. Waktu kita insaf, kita kena sedar bahawa kita sekarang berada suasana yang tidak baik, dan kita kena berusaha menjadi orang yang baik, jadi orang yang ingat kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang patuh kepada perintah Allah, supaya kita dapat kembali memperbetulkan keadaan, memperbetulkan suasana yang tidak baik supaya menjadi baik. Jadi para jemaah sekalian, kita tengok kepada apa yang kita bincang dalam kitab kita ni, iaitulah kesan daripada tidak menangis. Tengok apa saja pun tak menangis, apa sebab? Yang pertama, tengok kesan yang pertama bagi jemaah yang ada kitab muka surat 73, muka surat 73. Bila kita tengok apa-apa yang berlaku depan kita, musibah, di saat kita mengenang kembali dosa-dosa yang lepas, ini dia panggil analogi, sepatutnya kita boleh menangis, boleh insaf. Tengok orang mati, tak rasa apa-apa. Ingat dosa-dosa yang lepas,
pun tak ada keinsafan. Di saat kita mengenang kembali maksiat yang telah dilakukan waktu muda ke waktu tua ke, yang penting maksiat pun tak ada apa. Di saat kita mengenang kembali hubungan kita dengan mak ayah kita, kita dengan arwah ibu bapa dulu macam mana? Taat, dengar kata, lawan, derhaka, pun juga kurang mesra, tak rasa apa-apa. Tetapi semua ini tidak menyebabkan kita menangis kerana Allah. Maka para ulama mengatakan bahawa itulah tandanya hati keras yang perlu diketuk dengan tukul keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita cuba masuk dalam, dia panggil masuk dalam bilik pemeriksaan, dalam bahasa mudah yang anda guna untuk kita faham, masuk dalam pospakum, pospakum keimanan kepada Allah. Kita cek tengok, tak ada kesan apa-apa. Tengok orang mati pun tak terasa, tengok apa saja pun tak ada memberi kesan. Maka di sana ada, dia panggil khalal fani, ada benda yang rusak, iaitulah kerasnya hati kita berhadapan dengan nasihat yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Ada juga para ulama lain mengatakan bahawa apabila mata tidak menangis, bila mata kita tidak menangis kerana Allah, tidak ada kebaikan pada seseorang yang memiliki mata yang keras yang tidak boleh menangis. Kita menangis tapi untuk dunia, harga barang naik, apa ni, perniagaan kita tidak untung contohnya, ataupun apa sajalah, yang penting menangis kerana dunia, tidak menangis kerana Allah Azza wa Jalla. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menerima satu rombongan delegasi dari Yaman. Orang Yaman mari jumpa Sayyidina Abu Bakar. Apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, Sayyidina Abu Bakar baca Quran, jemaah yang hadir menangis mendengar Quran. Dengar ayat Quran, tak payah ceramah, kena ayat-ayat tentang azab, terus dia menangis. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, demikianlah keadaan kami dahulu bila bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah apabila baginda Rasulullah membaca Al-Quran, kami menangis. Bila baca Al-Quran, menangis. Wa idza tuliyat alaihi ayatu zadatum iman. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslu zadatikum wa atiullaha wa rasulahu. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Anaknya. Idza dzukirallahu wajilat qulub wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maknanya orang-orang yang bila baca ayat Quran, gemetar hati mereka. Kata Abu Bakar, kemudian apabila hati mula keras, Allahu Akbar. Banyaklah benda-benda yang masuk dalam kepala kita ni. Apabila baca Quran tidak memberi kesan, mendengar nasihat tidak memberi bekas, maka Sayyidina Abu Bakar meletakkan bahawa satu tanda mata tidak menangis ini adalah disebabkan hatinya keras. Allahu Akbar. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 74, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Itu ayat surah Al-Baqarah ayat 74. Kemudian sesudah itu juga hati kamu juga menjadi keras seperti batu. Allah Ta'ala banding hati kita dengan batu, mana keras? Bahkan asyaddu qaswa, hati lebih keras dari batu.
Padahal ada di antara batu-batu itu yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya, dan ada pula di antaranya yang pecah-pecah terbelah lalu keluar mata air di celah-celahnya, dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut pada Allah. Batu bergolek turun kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Sedang Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Maknanya Allah Ta'ala letak di sini, hati manusia ni kalau keras, lebih keras dari batu. Na'uzubillah. Ini yang kita nak bincang, bagaimana nak lembutkan hati kita. Macam mana kita nak lembutkan hati supaya hati ni dengar kata, menerima nasihat. Hati manusia apabila keras, tidak memberi bekas dari dan tidak memberi kesan. Berapa banyak atau berapa besar sekalipun ujian dari Allah, ia sama sekali tidak diendahkan oleh manusia. Mereka seakan-akan lupa ujian dan bala ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Datanglah apa saja bala kesusahan, kemarau, penyakit, semuanya tidak memberi kesan, kerana apabila hati mereka sudah keras, maka ia lebih dahsyat daripada batu. Kata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, segala sesuatu memiliki ciri sifat. Segala benda ni ada sifat dia. Sedangkan ciri orang yang dibiarkan binasa, na'uzubillah, adalah apabila dia tidak boleh menangis kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ni Allah Ta'ala beri apa saja nasihat, beri peringatan, tidak memberi kesan. Ana jumpa dengan seorang jemaah haji. Dia ni perokok tegar. Rokok, rokok semati. Duk Mekah berokok. Ustaz dia pesan nak pergi Arafah jangan bawa. Demo kata bawa juga. Sehinggalah saat dia nak balik. Orang lain siap ambil nak balik, tiba-tiba ambulans datang. Terpaksalah Pak Haji ni kena ambil ke hospital sebab paru-paru dia parah. Tak cukup oksigen. Jadi orang pakat nasihatlah, Allahu Akbar. Sepatutnya jangan sampai ke masuk hospital baru berhenti rokok, mari Mekah ni berhenti. Boleh dia jawab, kita berhentilah sehari dua. Maknanya nak pergi hospital tambah oksigen tu, ada lagi cita-cita tak mau berhenti rokok. Punya hebat. Kita kata sentaplah setara mana pun tak mau berhenti. Allahu Akbar. Ini berat dia punya, kerasnya hati payah. Pergi haji pakai Arafah, Mina, orang cari haji mabrur, dia duduk main haji malboru. Masuk hospital, nak tambah oksigen, keluar. Dia kata apa ke doktor? Dia kata sebenarnya paru-paru dia okey je. Sebab rokok hok Malaysia habis, dia pergi beli rokok dengan Bangla di Mekah tu, yang menyebabkan rokok tu tak kena paru-paru, tu sebab jadi sakit. Hah, lagu mana nak kata? Hei, hok ni payuh ni. Nah, lebih tegah daripada batu lagi tak mau tinggal. Dulu anak cerita dah, kita pergi hospital di Kota Baru tu, ada budak tulis di baju t-shirt dia. Dia tulis di belakang. Kita kata macam mana pok gak boleh lepas masuk. Dia kata biar putus cinta, jangan putus rokok. Oh, ada falsafah tinggi tu. Ha, biar putus cinta, jangan putus rokok. Kita kata na'udzubillahi minal, kata ulang, na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada Allah biarkan kita sampai begitu sekali hati keras, tak mau berubah, tak mau berfikir, tak mau tinggalkan maksiat, berada di tanah suci, di tanah halal, semuanya sama bagi dia. Allahu Akbar. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Mata yang kering tidak mahu menangis ini tanda orang itu telah ditinggalkan oleh Allah. Na'uzubillah. Allah biarkan hidup kita dibinasakan kerana hati kita sendiri menolak untuk menangis kerana Allah. Kita tak mahu berubah. Itu kesan yang pertama daripada kita tidak boleh menangis kerana Allah Azza wa Jalla. Kesan yang kedua, orang yang tidak boleh menangis di atas dunia, maka dia akan menangis di akhirat. Allahu Akbar. Orang yang tak boleh menangis di atas dunia sebab kerasnya mata hati, dia akan menangis di akhirat. Kita kata inilah kita takut. Ini yang kita bimbang.
Yang kita takut ni pada jemaah sekalian apa dia? Kita bimbang takut kita di akhirat esok baru nak menangis. Maka pada waktu itu kita sudah tidak ada masa, tidak ada waktu lagi nak menangis pada saat yang begitu besar. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Allah azza wa jalla, dia panggil hadis qudsi. Tuan-tuan yang ada kitab tu, tengok di baris yang kelima muka surat 75 dia tulis ayat hadis kursi, bukan kursi, tulis Q. Qud tukar dengan R jadi D. Qudsi, hadis kursi. Mana daripada firman Allah Taala tapi bukan Quran. Allah kata apa? Wa izzati wa jalali, demi kemuliaan aku, demi kemegahanku, la ajma'u ala abdi khaufain, aku tidak akan kumpulkan kepada di atas hamba aku ni dua ketakutan. Wala ajma'u lahu amnaini, aku tidak kumpul dua keamanan. In aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah, kalau dia tak takut pada aku di dunia, dia akan takut di akhirat. Mana orang yang berani atas dunia ni? Semua hukum Tuhan dia lawan belakang, lawan belakang. Ni sehari dua ni kita sibuk, ada anak orang Islam cabar di mahkamah nak batalkan undang-undang yang telah digubah di kerajaan kita Kelantan ini untuk nak menjaga syariat Islam. Itu pun bukan total hudud sebagaimana disebut oleh syariat, baru satu juzuk sudah dicabar. Lama dah nak sebut para jemaah sekalian, kita kata dunia ni, orang kata ada tujuh benda ajaib dalam dunia, kita kata yang kelapan, anak orang Islam menentang undang-undang Islam. Kita jangan jadi manusia pelik. Tuhan Allah kata apa? Kalau dia tak takut aku di dunia, khawaftu bil akhirah, aku akan takutkan dia di akhirat. Allahu Akbar. Wa in khafani fid dunya, kalau dia takut pada aku di dunia, amantuhu yaumal qiyamah, aku amankan dia pada hari akhirat. Hadis ini rawahu Al-Bazzar wa Ibn Hibban wal Baihaqi fi Syu'abil Iman, kata Syekh Syu'aib Al-Arnawut, sanaduhu hasan, dalam takhrij kepada Minhajul Qasidin. Jadi kita nak, jadi kalau kita rasa aman atas dunia, tak pernah menangis kita takut pada Allah Azza wa Jalla, tunggulah di akhirat kita akan takut. Yang kita naknya selamat di dunia, ikut syariat Allah Azza wa Jalla, ikut peraturan Islam, kita nak aman di akhirat daripada sebarang ketakutan. Bahkan orang-orang yang beriman, yang istiqamah dengan Islam, yang istiqamah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia nak mati, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat mari dekat kita, bisik telinga kita, alla takhafu wala tahzanu, tak usah takut, kamu mati dalam iman, tak payah takut, kamu aman di akhirat. Allahu Akbar. Wala tahzanu, jangan duka cita, jangan sedih. Isterimu, anak-anakmu, cucu cicitmu di dunia, Allah akan jaga. Sebagaimana kata Imam Sayyidina Umar Ibn Al-Aziz, dia kata, in kanu salihin fallahu yatawalla salihin, kalau kita ni tinggal anak-anak yang soleh, Allah akan jaga orang-orang yang soleh. Jadi para jemaah sekalian, itu ayat-ayat motivasi yang perlu kita belajar. Hadis ini sangat menakutkan, kita memberi peringatan, aman di dunia, takut di akhirat. Takut pada Allah di dunia, aman di akhirat. Allahu Akbar. Marilah kita takut pada Allah. Titislah air mata dengan dosa-dosa kita yang lepas, sebab kita tidak tahu apakah akhir kehidupan kita. Kesimpulannya, siapa yang tidak boleh menangis di atas dunia karena takut pada Allah dan tidak ada perasaan takut pada Allah, maka dia akan menangis di akhirat. Sesiapa yang menangis di atas dunia kerana takut pada Allah, menyesali dosa-dosa yang lepas, menyesali segala perbuatan yang tidak baik, maka dia akan dapat keamanan dan keselamatan di akhirat. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini. Dalam hadis ada lagi hadis yang menyebut tentang keadaan tangisan ahli neraka. Tengok dalam kitab ini, ditulis riwayat Ibnu Majah. Mana siapa dia menangis sampai peringkat kering air mata dia, sampai keluar air mata darah,
Tapi semua tangisan itu tidak berguna. Hadis ini rawahu Ibnu Majah, kata di ulama hadis sanaduhu dhaif, sanad dia lemah. Baiklah, ini menunjukkan bahawa tidak dapat menangis di atas dunia bermakna kita akan menangis di akhirat. Allah merupakan suatu perkara yang sangat menakutkan kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin yang percaya kepada hari pembalasan. Sekarang kita berpindah kepada tajuk kaifana baki. Bagaimana kita nak mencari sebab ataupun tip yang boleh menyebabkan kita menangis kerana Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan sebab-sebab ini akan melembutkan hati kita. Kehangatan air mata yang mengalir boleh memadamkan kemurkaan Allah dan memadamkan api neraka tidak menyentuh kulit kita biiznillahi azza wa jalla. Yang pertama, langkah yang pertama, sentiasa berfikir akan dosa kita. Ingat dosa-dosa yang lepas. Dosa dan pahala, syurga dan neraka itu adalah perkara yang gaib. Dosa, pahala, syurga, neraka, benda gaib. Artinya para jemaah sekalian, kita hidup atas dunia ni sama ada kita buat perkara yang Allah Ta'ala redha, kita boleh pahala. Buat perkara yang dibenci oleh Allah, boleh dosa. Ada satu perkara tengah-tengah, tak ada dosa, tak ada pahala, dia panggil benda harus, perkara harus. Tetapi tuan-tuan puan-puan kena ingat, perkara harus juga boleh pahala kalau kita niat baik. Makan harus, tapi kalau kita niat makan kerana nak ibadat kuat, kita boleh pahala, tak rugi. Nah, itu dia panggil satu benda. Maka kalau ada orang bercakap sehari dua ni tak ada dosa pahala, kita boleh buat apa saja yang kita nak ikut suka aku, kita kata lah, itu pahaman sekular yang memisahkan kehidupan dengan agama. Ini satu pahaman yang bahaya. Mana ada orang Islam yang boleh percaya tak ada dosa, tak ada pahala? Mana ada orang Islam? Geng-geng sekular ya, yang tak mau, yang nak pisahkan agama dengan kehidupan, kita kata tidak. Jadi kita ingatlah, semua perbuatan kita ada dosa, ada pahala. Kesan daripada perbuatan kita menyebabkan hilang maksiat daripada kawasan kita, kita boleh pahala insya-Allah. Kesan daripada apa yang kita buat menyebabkan maksiat berleluasa di kawasan kita, kita juga akan boleh bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita sebagai orang Islam yang berpegang dengan mazhab Ahlus Sunnah mesti letak depan mata kita dosa dan pahala. Oleh kerana kita disuruh beriman kepada perkara gaib, dosa pahala benda tak nampak, syurga neraka pun tak nampak, tapi kita percayakin, yakin dan percaya ada, maka mesti berpaksikan kepada sandaran yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kata ni dosa, ni pahala, yang ni boleh pahala banyak sekian-sekian, tak boleh kita reka-reka. Mesti berpaksikan kepada sandaran yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh buat cerita yang bermacam-macam walaupun dengan niat baik. Suatu masa dulu orang reka hadis palsu, bila ditangkap dia kata dia menipu untuk Nabi, bukan menipu ke atas Nabi. Sedap juga ayat dia. Dia menipu untuk Nabi. Mana dia kata Nabi bersabda sekian-sekian-sekian, siapa dia baca ayat ni boleh pahala sekian. Kata di para ulama, menipu untuk Nabi ke menipu ke atas Nabi, apabila menipu dengan nama Nabi, maka orang itu dosa besar, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla sebab penipuan dia, walaupun dia niat baik. Tak boleh. Sama juga dengan dosa pahala yang kita kena letak, perkara ini dosa, perkara ini pahala, pahala sekian-sekian mesti disebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak buku-buku yang kita baca dosa pahala ni, macam-macam dia punya rekaan nak lariskan kita punya amalan direka oleh para pereka
yang mencari kedudukan di mata masyarakat. Jadi hati-hati tuan-tuan para jemaah sekalian. Baik, balik kepada tajuk kita. Bila kita tengok pada dosa kita, kita teringat dosa-dosa yang lama. Kalau kita boleh bangun pada waktu malam untuk bertahajud, untuk bermunajat, bangunlah. Dan kita senaraikan dalam kepala kita dosa-dosa yang telah dilalui. Jangan tulis. Sebab apa jangan tulis? Bahaya bila kita tulis. Kalau kita mati, anak-anak akan buka laci ke almari kita ke buku diary kita, dia akan buka. Hai, astagfirullahalazim, puak aku berat weh. Jadi anak-anak ni pula, dia kata kalau ayah setara ni tak, okay, anak tak heru lebih ada ayah. Ha, sudah. Lepas isteri tengok berpelik, oh padahlah puak haji ni pelik benar, perangah. Dosa kita dengan yang telah disembunyikan oleh Allah, jangan didedahkan pada sesiapa. Kita ingat dalam kepala kita, apa benda yang pernah kita laku dalam dunia ni? Waktu lara dulu, waktu kita muda dulu, waktu kita tak dengar kata orang dulu. Kita ingat, kita taubat. Jangan was-was. Setengah orang ni duduk memikir, dia tutup pintu rahmat Allah Ta'ala. Ini bahaya. Bahaya. Maka kerana itu ulama ahli sunnah mengatakan bahawa kita ni mesti berjalan serentak. Jalan serentak di antara al-khawfu war-raja. Takut pada dosa, takut pada siksaan Allah Azza wa Jalla, dan raja mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla. Serentak. Bila kita ingat ke dosa-dosa kita, kita kata, ya Rabbi ya Karim, hambamu telah berdosa, telah melakukan sekian-sekian. Kalau perlu sebut, tak perlu sebut, tak payah sebut. Tidak ada di hadapan aku, tidak adalah tempat aku nak mengadu, tidak ada lagi tempat yang aku boleh memohon keampunan lain daripada-Mu, ya Rabbi. Ampunlah dosaku. Macam mana kita tak menangis? Kita tahu kita buat salah, kita tahu Allah kita maha pengampun, Allah maha penyayang. Minta keampunan daripada Allah Azza wa Jalla, itu yang sepatutnya. Jangan jangan bagi tahu pada manusia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Seluruh umatku diampunkan dosanya kecuali al-mujahirin, orang yang melakukan, menzahirkan dosa. Tulis itu. Kita atur dia terjemah Arab juga. Kecuali orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Nah, tulis mujahirin, melakukan dosa terang-terangan. Bagaimana cara? Tengok Nabi sebut. Dan termasuk bentuk mujaharah, menzahirkan dosa, adalah seseorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian di pagi hari Allah telah menutupi dosanya, namun dia menzahirkan. Dia berkata, wahai fulan, semalam aku telah melakukan dosa itu, dosa ini. Allah telah menutupi dosanya di malam hari, akan tetapi di pagi hari dia membuka kembali dosa yang telah ditutup oleh Allah, maka orang ini dalam kebinasaan. Hadis ini sahih dalam Bukhari Muslim. Apa dia maksud al-mujahiri? Orang ini salah buat dosa, dan dia sudah, dia menyesali, Allah Ta'ala pun tak dedahkan rahsia dia. Dia tidak ditangkap oleh pegawai agama, pencegah maksiat tak tangkap dia. Tiba-tiba dia pula mengiklan kepada orang bahawa dia buat dosa, bangga dengan dosa dia. Maka orang ini tidak diampunkan sehingga dia betul-betul bertobat. Tak sudah bangga dengan dosa kita. Zaman kita hari ini macam mana? Zaman kita hari ini lagi mudah tuan-tuan. Dia buat dosa di luar negara, pergi tak kira lah negara mana, ke, pergi ke Thailand ke pergi ke mana, duduk nguruk sana sini contohnya, ambil gambar serai and masuk dalam Facebook. Ini manusia mencari kebinasaan diri. Dia sendiri buat dosa, dia yang sebarkan dosa. Celakalah manusia lagu ni. Allah rahsiakan, patut taubatlah pada Allah. Jangan bangga pula. Maka ini berbahaya. Orang ini tidak diampunkan sehinggalah dia taubat nasuha, buang dia punya dosa-dosa. Kerana itu ana kadang-kadang rasa tak selesa apabila ada kawan-kawan kita yang orang panggil yang kembali ke pangkal jalan ni,
bila jumpa orang kita kat, dia pun nak bagi tahu apa yang dia buat dulu. Oh, dia kata, "Ustaz, saya dulu jahiliah." Mana jahiliah ni, kira kedai benar lah dah. Segala benda buat belaka, benda maksiat. Muka dalam, bila sebut jahiliah, maknanya dalam kepala kita kat, banyaklah benda-benda maksiat yang dia buat. Jadi anak pun sambil-sambil nak marah, kita bergurau lah juga. Kata, "Awak ni jahiliah." Oh, dia tu jahiliah dulu. "Awak dah kau dengan mula Abu Jahal dengan Abu Lahab ni?" Ah, dia kata, "Ustaz, main kita. Kita kata Allah rahsiakan, Allah sembunyikan dosa. Kenapa mari nak sebar di sini? Kenapa nak mengaku kita buat tu buat ni?" Lah, cukuplah kita kata, "Alhamdulillah, Allah Ta'ala panjangkan umur saya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala rezekikan kita ni kembali ke pangkal jalan. Alhamdulillah, Allah hantar kita mari ke Mekah hari ni. Kita nak pergi Arafah, nak pergi haji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita yang lepas." Cukup takat tu. Tak payah kita besar-besarkan, duk tunjuk-tunjuk kedebek, tak payah. Zaman kita hari ni, ni, menzahirkan dosa zaman kita hari ni, duk pamer maksiat di Facebook. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah haji dan hajah, cuba cek Facebook kita, ada gambar siapa dalam tu? Kadang-kadang kita ambil gambar keluarga dalam rumah. Bini pun lengis kerak ya pakar. Kain tudung pun tak tutup molek. Muka dalam rumah jambu. Mak letak di Facebook. Berapa ramai orang mata tengok aurat bini? Berapa ramai mata tengok, berapa banyak mata tengok aurat anak-anak, aurat menantu, aurat cucu. Kita yang post. Ini juga termasuk dalam al-ijharu bil ma'asi, yang dibimbangi, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla kalau dia tidak cabut, tidak buang daripada tempat-tempat pameran yang begitu besar. Jadi para jemaah sekalian, hadis ini sangat berat. Kita ambillah perhatian bahawa maksiat jangan dizahirkan. Tersalah buat maksiat, manusia biasa. Tak ada manusia yang tak buat dosa. Kecuali nabi-nabi yang maksum, Allah Ta'ala pelihara mereka. Tapi orang lain, ada je maksiat. Tak ada besar, ada hak kecil. Tetapi kesalahannya, al-ijharu bil ma'asi, menzahirkan maksiat dengan tangan sendiri, adalah merupakan satu jenayah yang cukup berbahaya. Balik cek tengok, ada main Facebook, ada main WhatsApp, ada main Twitter, main apa ni, sebar tengok. Ada yang gambar tak patuh syariah dalam Facebook kita, royak kanak buang. Aku tak mahu bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ada seorang baru ni mati. Dia tak bagi pada anak-anak dia password untuk masuk ke Facebook dia. Jadi bila orang tengok, Masya Allah, gambar-gambar dia, bini, tok-tok aurat, anak, tok-tok aurat, kita kata dia nak jawab apa dalam kubur dengan malaikat? Nak jawab apa? Nak padam pun payah. Kita kata Allah lah bantu dia menyelesaikan masalah di atas dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita semua ya Rabbal Alamin. Maka di sini kata para ulama Islam, bila kita terkenangkan dosa kita, maka ketika itulah kita akan kena menangis. Sehingga kan ada sebahagian ulama, dia kata orang yang pernah berdosa dalam bab taubat lebih baik daripada orang yang tak pernah berdosa. Orang tak pernah berdosa, dia taubat, tak ada dosa. Dosa ada, tapi dosa-dosa kecil. Dia tak boleh nak fokus pada dosa dia. Dosa apa yang dia buat? Zina dia tak pernah buat. Curi tak pernah mencuri. Tipu orang tak pernah tipu orang. Kelentong tak ada pernah. Jadi dia nak mikir, nak karar dosa untuk dia taubat. Dia tak jumpa cari. Tapi orang yang pernah terjebak dengan dosa, setiap kali dia ingat dosa dia, ketika itulah dia akan menangis, minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan salah faham. Jangan salah faham juga. Oh, dia terkala lagu ni, kita pergi buat maksiat dulu, paus dak taubat. Ada ayat lain pula. Kita dengan malaikat maut ni tak ada nombor telefon, nombor WhatsApp tak ada. Nak tanya khabar dulu. Malaikat maut agaknya tahu ni mati kau dah.
Ya, kalau malaikat maut jawab, senanglah pula. Dia kata tak mati lagi. Pergi awak maksiat dulu. Ni kita tidak tahu, melangkah keluar daripada rumah, terbalik rebah situ, pak, mati. Nak kata apa? Nak pergi mana? Nak pergi buat maksiat sebab nak bertaubat. Kita kata lelak. Itu permainan itu dipanggil tala'ubu syaitan bi'uqulin nas. Permainan syaitan dengan akal manusia. Baik. Jadi bila teringat kepada perbuatan mungkar yang dahulu-dahulu, kita taubat. Setiap kali ingat, setiap kali istighfar. Kalaulah Allah Ta'ala itu besar pada pandangan kita, dalam hati kita azamatullah terpahat dalam hati, tentulah kita tidak akan derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ahli fiqh diasingkan di antara dosa besar dengan dosa kecil. Dosa besar biasanya ada hukuman hudud, maka itu dosa besar. Orang ini dilaknat oleh Allah, maka itu dosa besar. Dosa kecil tak ada, tak ada laknat, tak ada apa. Tetapi kata di para ulama Islam, dia kata la tanzur ila anwa'il al-ma'asi. Mu sebagai seorang beriman, jangan tengok kepada jenis maksiat. Walakin inzur ila man asaita. Mu tengok siapa yang kamu derhaka itu. Dosa kecil, dosa kecil pun dosa juga. Dosa kecil pun maksiat. Kita kena tengok siapa yang kita derhaka. Barulah kita tak berani dosa kecil, dosa kecil. Dosa kecil, dosa kalau dah banyak, sebagaimana kata di apa ni, kata di ahli syair, banjir bermula daripada titisan hujan, bukit berada daripada timbunan pasir-pasir. Sama kan? Dosa kecil, kecil-kecil lama-lama banyak. Baik, kita habis, kita habiskan tajuk kita ni. Sebagaimana kita hari ini dengan bos kita, kita tidak akan berani untuk menyalahi undang-undang syarikat pada asalnya lah. Dengan ayah kita juga kita tak berani lawan. Ayah suruh buat apa, buat. Tetapi kenapa dengan Allah kita berani? Terang-terang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, haram riba. Pagi lagi duk cokoh di bir riba. Tak ada kesan apa-apa. Terang-terang Allah SWT kata haram, benda-benda haram. Kenapa berani kita buat? Nah, ini persoalan. Maka kita semaklah perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Ketika itu kita akan menangis kerana Allah semata-mata. Sebab kita derhaka kepada Allah. Yang Allah SWT anugerahkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, tidak akan terhitung. Banyak sangat nikmat Tuhan beri. Kita pula duk lawan Tuhan. Masya Allah. Hey, kalau ada orang ni tak baik dengan kita, nah, ada kata benda sikit lah kita. Oh, dia kata 20 tahun dulu, bukan 2 hari ni. Kalau nak buat kenduri kahwin anak, masuk tak senara orang tu? Tak masuk dah. Hak ni, biar tu. Biar tak bagi rumah aku pun. Allah, walaupun orang ni derhaka, kata Tuhan ada anak, kata Tuhan macam-macam, tapi tetaplah mereka dapat makan. Itulah rahmatnya Allah kepada hamba. Kalau dengan ahlul ma'asi, Allah Ta'ala bagi rahmat, bagi rezeki yang begitu baik. Bagaimana kita orang yang sudah insaf, yang sudah sedar, sudah pasti kita akan dapat kebaikan banyak. Seorang tokoh ulama tabi'in nama Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, meninggal dia pada tahun 110. Dia kata, menangislah seolah-olah neraka dibuat untuk kamu, ya Rabb. Menangislah seolah-olah neraka tu Tuhan buat untuk kita ya. Itu ibarat kata, biarlah kita sentiasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Tapi khasyah, takut itu jangan lebih. Kena ada raja, kalau tidak kita akan jadi manusia kecewa, manusia sakit jiwa. Dan berbagai-bagai bahaya lagi, kalau tidak dipasang dengan dua sayap. Khauf, raja. Maka para sahabat bertanya kepada apa yang membuatkan kamu menangis. Ha? Katanya, sahabat dia lah. Tanya Imam Hasan Basri, "Lais tabki, kenapa kamu menangis?" Dia kata, "Aku bimbang. Takut-takut ada dosa yang aku buat yang tidak ditengok oleh Allah Azza wa Jalla. Yang telah ditengok oleh Allah, dosa aku ni Tuhan tahu. Sedangkan aku rasa benda tu tak berdosa."
Dosa ni dikira dosa, tapi kita tak serap dosa. Dia kira orang panggil mati rasa, mati perasaan. Kita tak rasa kita berdosa dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau orang nasihat, dia marah pula. Apa dosa aku? Ha, sedap ayat dia. Apa dosa aku? Padahal dia orang nasihat, kita pergi nasihat, dia kata apa dosa aku? Hei, manusia ni kerah kepala, selagi tak boleh menangiskan Allah, begitulah jiwa manusia. Begitu juga dalam asar, bukan hadis ni, tulis asar, mana ada kata-kata Imam Hasan Basri ni, dia menangis, orang tanya dia, Muhammad Yubuki, dia kata, akhafu an yatrahanillahu ghadan finnar wa la yubali, aku bimbang, Allah campur aku dalam neraka, dia tak tanya khabar aku. Inilah para jemaah sekalian, kita dapat satu je tip malam ni, iaitu bagaimana kita nak menangis. Iaitulah dengan kita mengenangi dosa-dosa kita yang lepas. Kita remind balik, ingat balik kesalahan kita dengan ibu bapa, kesalahan kita dengan kawan-kawan, kesalahan kita dengan guru, kesalahan kita dengan Allah Azza wa Jalla, maka kita menangis. Sekarang ni mudah ya kita nak tengok. Bila mata kita tak boleh menangis kerana takut pada Allah, maka di sana adanya masalah. Keluarga kita, anak-anak kita tak dengar kata. Suruh mengaji tak mau, suruh sembahyang pun tak mau. Mak perempuan suruh tutup aurat pun celik mata balik kita. Kita semak balik hubungan kita dengan ibu bapa kita yang lepas. Kalau ada masalah, istighfar, doa banyak-banyak, ziarahlah kubur ibu bapa. Kita berdoa pada mereka, ya Rabbi, ya Rabbal Alamin, aku banyak melakukan kesalahan kepada dua ibu bapa. Di sini aku sudah menyesal, sudah insaf. Janganlah engkau hantar mari anak-anak pula menjadi penghukum ke atasku, ya Rabbal Alamin. Kita minta dengan Allah. Sebab tu di antara doa yang Nabi ajar, yang diajar ini dibaca, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bima la na'lam. Ya Allah, kami minta berlindung yang mudah daripada kami melakukan syirik ataupun dosa-dosa lain dengan yang kami tahu. Wa na'udzubika mimma la na'lam. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada dosa dan maksiat yang kita tak tahu. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah lapangkan dada kita, cerahkan hati kita, dan lembutkan mata kita untuk menangiskan Allah. Dan Allah Ta'ala akhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Allahumma akhtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah. Basahkanlah mata kami dengan menangis kerana takut padamu, ya Rab. Basahkanlah lidah kami dengan menyebut namamu, ya Rabbal Alamin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ya Rab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.